Sirine tsunami terdengar di sepanjang garis pantai Selandia Baru pada Jumat 5 Maret. Sirine berbunyi setelah 3 gempa lepas pantai dalam waktu kurang dari 8 jam. Ribuan orang Selandia Baru di pantai timur pulau utara negara itu dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi di daerah seperti Nordland dan Bay of Plenty di pantai utara tak jauh dari Auckland. Sementara itu, peringatan darurat dikeluarkan untuk semua wilayah pesisir di sekitar Auckland, kota berpenduduk 1,7 juta jiwa di mana orang-orang diminta untuk menjauh dari tepi air. Tidak ada laporan kerusakan atau korban jiwa akibat gempa tersebut. Gempa terbaru berkekuatan 8,1 magnitudo melanda kepulauan Kermadec, timur laut pulau utara Selandia Baru. Ini terjadi tak lama setelah gempa berkekuatan 7,4 di wilayah yang sama. Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan 7,2 melanda sekitar 900 km di sebelah timur pulau utara. Dari Selandia Baru, kontributor Nusantara TV melaporkan.